I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, nak berdamai konon, birthday anak pun tak tunjuk muka. Puteri Sarah sambut hari jadi Sumaya dengan keluarga dan mentua Mana Syamsul Yusof. Semalam, Puteri Sarah Liana berkongsi beberapa gambar bersama keluarganya dan ibu bapa mentua ketika mereka meraikan hari jadi anak keduanya Sumaya. Menerusi hantaran di Instagram itu, ibu bapa serta Sarah serta ibu bapa mentua Dato' Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail turut sama memeriahkan sambutan yang diadakan di Restoran Haslam. Bagaimanapun, apa yang menarik perhatian netizen adalah kerana di dalam semua foto yang dikongsi, tiada kelibat suaminya Syamsul Yusof di majlis tersebut. Ketiadaannya mengundang pelbagai respon dan kritikan netizen kerana tergamak tidak datang untuk menyambut hari lahir anak kandung sendiri. Rata-rata netizen menyelar kenyataan Syamsul sebelum ini yang bersungguh-sungguh berkata mahu berjumpa dengan Sarah dan cuba berdamai. Kritikan mereka jika perlu mahukan yang terbaik, Syamsul boleh saja datang ke majlis kecil-kecilan tersebut yang hanya dihadiri oleh ahli keluarga. Dalam pada itu, sesetengah netizen bersimpati dengan Sumaya kerana terpaksa melalui perkara ini dan tidak dapat berjumpa dengan ayahnya ketika gembira menyambut hari lahir. Sekian info hari ini. Terima kasih.